Oke teman-teman semuanya, selamat pagi dari Lembang, jam 5 lebih 27 pagi. Kita akan lanjutkan perjalanan di konten 48 ya. Kalau dari Denpasar, Bogor, Denpasar, tapi kalau dari Bogor ke Denpasar ini adalah konten 43. Perjalanan umroh dari Lembang akan menuju ke Dieng teman-teman semuanya. Sisinyo sudah siap, Gogo Bro sudah siap. Kita akan lanjut dulu. Umroh, nah ini umroh, kenapa umroh berangkatnya pagi sekali, jam 5:30. Jadi ini teman-teman, rute yang akan kita tempuh ya, semoga bisa terlihat di GoPro, kurang lebih sekitar 330 km, menempuh jarak tempuh di 8 jam. Jadi kenapa umroh berangkat pagi, untuk menuju ke Dieng agar nanti tidak terlalu sore sampainya. Oke, kita akan lanjut dulu ya, nanti umroh akan rekam lagi. Ini umroh pakai mode otomatis, jadi tidak bisa terlihat dengan jelas footage perjalanannya. Nanti kalau sudah terang, umroh akan rekam lagi. Umroh mode akan dulu, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja semuanya. Ciamplas Walk. Ini kita berada di bawahnya Ciwok teman-teman semuanya. Ciamplas Walk ini tempat jalan Ciamplas Bandung. Dan kembali lagi ke Jalan Pasupati ini teman-teman. Suasana pagi jam 5:49 di Pasupati Flyover Bandung. Masih sepi ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah footage perjalanan kita di jalur lintas Bandung Timur Sumedang. Nah ini selamat datang di Kabupaten Sumedang teman-teman. Kita disambut dengan jalan tol nih di atas memasuki Kabupaten Sumedang. Oh tuh ada pemandangan gunung di depan, estetik asik di kesempatan pagi hari ini. Di jam 6 lebih 17 umroh sudah memasuki Kabupaten Sumedang teman-teman. Oke kita akan lanjut dulu perjalanannya. Bagus pemandangan di hotel tuh, berarti gunungnya estetik asik tuh. Hah? Ya yang gimana? Yang ke sini view kota Bandung, Aston Park Sumedang, Jatinangor, ini Jatinangor nama daerah. Tuh ada monumen, apakah ini? Silahkan nanti coret-coret di kolom komentar. Umroh masih blank teman-teman. Nah, Universitas Pajajaran teman-teman nih di sebelah kiri. Balai Pakubon. Nah, kita belok kanan dulu teman-teman semuanya. Harusnya ke sana ya? Harusnya ke sana ya? Sekali ya di pagi hari ini di jam 6:34 nih teman-teman, kita melewati jalan Celiak-Celiuk dengan kabut. Wih mantap, memasuki daerah Sumedang nih teman-teman selepas kita dari Bandung ya. Tuh wih luar biasa. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sedang memasuki kawasan wisata Cadas Pangeran. Ini dia. Kita lewat sini ya. Oh, ini adalah tugu ya teman-teman, Cadas Pangeran. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Tuh. Bersalaman di mana tuh sejarahnya ada ya, nanti Om Bro tulis di video, lupa kemarin sempat nonton
di konten yang Mang Eman Moto Trip tuh lupa Om Bro. Ada kesepakatan apa gitu antara ini dengan Dendel seperti itu. Oke, ini ada jalan shortcut baru di sini. Satu jalur saya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah jalan baru ya di Cadas Pangeran. Kalau kita melewati jalur lama itu bisa kita melihat view yang sangat estetik asik teman-teman. Tapi ini adalah shortcut baru yang dibuat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jadi kita tidak bisa menikmati view itu. Di sebelah kanan ada perbukitan. Nah ini turunannya es krim nih teman-teman. Oh tidak terlalu sih. Tuh viewnya sebenarnya bagus di jalur yang di sebelah sini teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu ya menuju ke Cirebon ya, pengisian BBM yang ke-10 teman-teman semuanya. Oke, kita akan cek nanti berapa ya. Ini masih setengah tangki sih, coba nanti ya. Oke teman-teman semuanya, tadi Om Bro sudah isi full bensin itu di 45.000 ya. Kita minta subsidi lagi ke negara nih teman-teman semuanya, pakai Pertalite. Kayak kemarin itu perjalanan dari Bogor, dari Bali ke Bogor itu dua kali minta subsidi pakai Pertalite. Nanti sisanya kita pakai Pertamax teman-teman. Oke, kita nunggu Superma masih di toilet, kita akan lanjut lagi perjalanannya ke Pantura. Kiri ya, Sumedang Simpati. Tuh udah sampai di Sumedang nih Gogo Bro nih. Kita belok kiri dulu teman-teman semuanya, dari dagang tahu Sumedang. Asik. Mudah-mudahan dah ada yang buka ya. Tahu Sumedang Kalasan, Jalan Raya Cimalaka, depan Pasar Cimalaka Sumedang. Mumpung di dia katanya Supermam di Pasar Cimalaka teman-teman. Kita mampir dulu beli tahu Sumedang. Oke, kita akan lanjut dulu. Ya. Habis dari cuci. Ini loh yang bikin enak sambalnya. Api ini mas. Bapaknya itu. Sangkuriang. Dibunuh anaknya. Widih, mantap ya teman-teman panoramanya tuh. Luar biasa, estetik asik pemandangannya teman-teman. Om Bro, putar kanan lagi sekali. Tuh, widih, mantap ya. Saat ini kita sedang berada di jalur nasional di arah Bandung Palimanan, bukan, dari Sumedang menuju ke Cirebon teman-teman semuanya. Jadi, setelah tadi kita mampir sebentar untuk sarapan tahu Sumedang dulu, mumpung kita lewat pasar tadi ada tahu Sumedang, jadi kita beli tahu Sumedang untuk sarapan. Jadi, untuk teman-teman ketahui, perjalanan kita masih kurang lebih sekitar 250 km lagi untuk menuju ke Dieng. 6 jam 14 menit teman-teman. Jadi nanti ditambah berhenti-berhenti mungkin kita akan sampai di Dieng di sore hari ya. Mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung, tidak hujan, sehingga perjalanannya bisa lancar sampai di homestay-nya Om Bro di Dieng nanti. Oke. Jadi kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi Om Bro mau cerita sedikit kenapa Om Bro tidak rekam full perjalanan kita tadi dari Bandung sampai Sumedang, padahal banyak sekali ada pemandangan alam ya, sangat-sangat luar biasa ya, pegunungan, persawahan seperti itu, karena memorinya Om Bro terbatas nih teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya kok kontennya dipotong-potong Om Bro, nggak di full video perjalanannya, nah itu dah penyebabnya. Satu, harddisknya Om Bro sudah penuh, memori GoPro-nya juga terbatas, jadi kita batasi saja
sebenarnya bisa saja kalau kita downgrade di resolusi videonya, mungkin kita pakai di 1080 ya, 60fps itu bisa menjadi lebih panjang lagi. Cuman karena sudah terlanjur Umro buatnya di 4K semua untuk playlist Tour de Java ini, jadi ya kita pakai di 2160. Mudah-mudahan nanti di perjalanan ada toko kamera, kita akan beli memory card. Sama kemarin seperti di Bandung itu juga susah ya, di Jogja itu juga susah teman-teman dapatnya Umro di Bandung, itu di Fokus Nusantara kemarin memory card untuk SanDisk Extreme Pro untuk perekaman 4K biar lebih baik-baik, hasilnya lebih smooth aja seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu, nanti di Pantura Umro akan shoot lagi perjalanan kita menuju ke Dieng. Oke teman-teman, saat ini Umro sedang berada di Palimanan. Saat ini Umro sedang berada di Palimanan teman-teman semuanya. Nanti sebelum memasuki Cirebon, kita akan lewati jalur ini dulu, baru nanti kita akan memasuki Pantura kalau yang Umro pantau di maps, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut. Nggak, dengarkan. Selamat datang di Cirebon. Nah ini teman-teman, kawasan batik Trusmi gitu ya. Masuk Cirebon nih teman-teman semuanya. Ini kita sedang melewati flyover yang ada di jalan mau menuju ke Pantura Cirebon teman-teman semuanya. Sebentar lagi, kurang lebih sekitar berapa saat lagi kita akan memasuki Pantura 750 meter. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semua. Teman-teman semuanya, jadi setelah kita melewati Pantura tadi, kita akan melewati jalan di bawah flyover nih teman-teman. Di mana nih ya, masih di jalan raya Pantura sih teman-teman, desa Gebang Mekar itu teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah suasana di Pantura. Jadi nah ini kita lihat, selamat datang di pusat perikanan Cirebon. Nah di pusat perikanan Cirebon nih teman-teman semuanya, tuh wih, bau ikan. Akhirnya kita bisa mencium. Sementara kemarin, kemarin tuh cuma bisa melihat ada pasar ikan sama dengar orang ngomong bau ikan. Nah, sekarang bisa langsung mencium bau ikan di pusat pasar ikan Cirebon ini di bawah flyover nih, teman-teman. Oke. Bawa terasi. Oke, kita akan lanjut dulu untuk menuju ke Dieng, masih sekitar 4 jam 26 menit perjalanan 170 km. Kita akan lanjut dulu perjalanannya. Jujur aing panas. Kita mau ngeres dulu teman-teman. Sepertinya baterai GoPro-nya sudah mulai low ya.
dan memori GoPro-nya juga sudah mulai habis. Kita akan transfer beberapa file dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Kita cari Alfamart dulu, Bu, ya, di depan, ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah pemberhentian umroh yang ketiga sama Supermam. Kita ngopi dulu, teman-teman, karena tadi umroh pagi belum ngopi. Jadi tadi di jalan agak sedikit kok agak pusing gitu. Ternyata baru ingat tadi pagi itu belum ngopi, teman-teman semuanya, karena di hotel itu nggak ada teko pemanas air. Jadi kita harus ngambil ke lobi di depan. Jadi kita lupa ngopi, berangkat lebih awal jam 5:30 dan akhirnya pusing. Kita ngopi dulu, teman-teman semuanya, sama Supermam. Dan kita mendinginkan si GoGoPro dulu. Sehabis pantura race tadi, asik. Nggak sih, kita pelan-pelan kok. Dan kita habis sebat, habis ngopi, kita akan lanjut lagi perjalanannya kurang lebih sekitar 100 kilometer lah. 97 kilo ya. Ya, 1 kilo. Hampir 3 jam perjalanan, teman-teman. Mohon maaf kalau suaranya bising, banyak ada truk-truk besar lewat di pantura ini. Di daerah mana ini, ya, obro berhenti, ya? Mana nih, Seng? Di Tegal, ya? Kelihatan sih di Alfamart nih, ntar umur cantumin, ya. Umur lagi berada di mana? Oh, Jalan Pemalang Warurejo, teman-teman, di pantura. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi untuk mengeksplor pantura dari Lembang, Bandung ke Dieng, jadi kita akan rest dulu, setelah itu kita akan gaskan. Jangan tidur lagi, ya. Tidur super pam tadi. Tidur di jalan. Dan untuk waktu kita tiba di Dieng nanti itu kurang lebih sekitar jam 3-an, teman-teman. Jam 3 sore, semoga nanti cuacanya mendukung, tidak hujan, sehingga kita bisa explore-explore tipis-tipis dulu sebelum nanti kita check-in di homestay di sana. Sekalian gue akan buatkan review homestay yang lagi untuk teman-teman semuanya. Setelah tadi kita ngeres di Indomaret atau Alfamart itu tadi, teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya dari daerah Brebes ini di jam 10.24, ya, perjalanan kita dari Lembang, Bandung menuju ke Dieng. Jadi seperti inilah suasana di jam 10.24 di jalur pantura Brebes, teman-teman, di Jawa Tengah. Jadi ini adalah perjalanannya umroh pulang balik ke Bali bersama Supermam dari Bogor. Jadi ini adalah part 3 Bogor Bali. Kalau part secara keseluruhan, ini adalah bagian perjalanan yang ke-8, teman-teman semua, ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah sejauh ini menonton, ternyata belum tahu kalau ada part 1, part 2 dan part 3, teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya umroh di playlist Tour de Java, teman-teman semuanya. Nanti mungkin kita akan ulang lagi untuk pembuatan konten seperti ini di 2 tahun yang akan datang, ya. Mungkin nanti tahun depan umroh akan trip menggunakan mobil bersama anak-anak untuk mudik. Tapi nanti setelah itu kita akan coba motor trip lagi dengan jalur yang berbeda. Mungkin kita akan full explore jalur selatan sampai di Pangandaran, dan kita akan pulang ke Bogor dan balik lagi melewati jalur tengah, mungkin sendiri, teman-teman, berdua saja bersama Supermam, biar lebih santai, biar bisa lebih belusukan. Jadi kalau umroh tuh orangnya nggak enakan, ya. Jadi misalnya kayak tadi itu ada beberapa spot-spot bagus, karena kita ngajak Mas Owan dan Mbak Ida, kalau kita mau sering-sering berhenti juga nggak enak juga, takutnya nanti kelamaan. Jadi memang didesain seperti itu, ya. Kalau umroh itu sama Supermam itu memang didesain lebih baik untuk solo touring atau solo ride bersama satu motor aja, karena mungkin di dalam perjalanan ada hal-hal yang harus dieksplor yang bikin kita penasaran, tuh kita harus masuk untuk belusukan di sana. Oke, jadi ini kita berada di mana nih, ada tempat penimbangan truk, teman-teman, di Tanjung Brebes namanya, di daerah Tanjung, Kabupaten Brebes, kecamatannya mungkin Tanjung, ya, tuh lalu lintas Ternak Tanjung Brebes. Oke, kita akan lanjut dulu, teman-teman, perjalanannya. Nanti sesampainya mungkin di ada mungkin ada spot yang menarik di depan, umroh akan rekamkan lagi footage perjalanannya. Jadi untuk teman-teman ketahui, ya, untuk di daerah Brebes ini adalah daerah penghasil bawang,
dan telur asin. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah langsung melewati jalur di Brebes ini, tadi Umro banyak sekali melihat ada perkebunan bawang. Setelah itu ini udah ada sawah-sawah di sini. Dan di sini juga banyak ada yang jualan telur asin di pinggiran jalan tadi waktu Umro melintas bersama Supermam di jalur Pantura tadi. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi mau ngasih tahu itu aja dulu, nanti ada apa di kota apa, nanti Umro akan sampaikan lagi di konten ini. Wih, transformer banyak. Harus mengalah kita lah. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini di daerah Tegal. Tegal nih dah, Bu. Ya, ada perbaikan jalan ya. Jadi mungkin yang Umro sempat tonton juga di konten YouTube beberapa motovlog yang kemarin sempat lewat sini, ini masih ada pembetonan dan jalannya belum selesai. Jadi waktu itu Umro nonton kontennya siapa gitu yang terakhir itu. Jadi itu masih pembetonan, ternyata masih juga saat si Gogo Bro lewat sini masih ada pembetonan. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dengan sempurna, tidak perlu cepat, yang penting sempurna sehingga nanti jalannya tidak cepat rusak lagi. Kalau pesannya Umro itu sih untuk teman-teman PU yang mengerjakan jalur ini. Biar nanti lagi tambal, lagi bolong, lagi tambal seperti itu. Kirain Umro kemarin pas ini Bu, lebaran udah beres, ternyata belum. Oke, kita agak main lambat dulu teman-teman semuanya, karena ini jalannya adalah jalan dua arah ya. Kita akan lanjut dulu, nanti Umro akan rekamkan lagi. Saat ini kita sedang berada di jalur lintas Pantura Tegal. Selamat jalan. Berarti ini kita masuk, apakah nih sehabis Tegal kita masuk Pemalang teman-teman semuanya. Kabupaten Tegal dulu. Ya, setelah kita melewati kota Tegal, kita memasuki Kabupaten Tegalnya. Jadi karakteristik di Jawa seperti itu. Semarang 143, Pekalongan 50 kilo lagi sebelum nanti kita akan ke kanan untuk menuju ke Dieng teman-teman semuanya. Kabupaten ini. Selamat datang di Kabupaten Pekalongan, Kota Batik di Pekalongan. Di jam 12.47 ya, Umro sudah tiba di Kabupaten Pekalongan. Masuk Kabupaten Pekalongan, nanti ada Kota Pekalongan ya. Seperti itu ya karakternya di Pulau Jawa teman-teman. Saat ini Umro sedang berada di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sorry, kebalik teman-teman semuanya. Jadi ini adalah salah satu jalur yang diarahkan oleh Google Maps untuk menuju ke Dieng. Nanti mohon kalau ada jalur estetik asik ya, teman-teman bisa bantu Umro untuk coret-coret di kolom komentar atau kasih link rutenya, nanti di next kesempatan Umro akan explore lagi melewati jalur estetik asik. Kalau bisa dari arah Bali, dari arah timur lah, karena Umro datang dari Lembang, Bandung nih di hari ini, jadi di hari ke-11 nih kalau nggak salah. Jadi Umro mengikuti arahan dari Google Maps saja. Oke ya, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Minumnya apa mas? Teh tawar panas. Oke teman-teman semuanya, kita mau makan dulu. Ini ada gurami bakarnya Supermam. Ini nasinya Ajung. Ini ada tauco ya, tauco daging. Tauco soto. Tauco namanya ini teman-teman. Menu khas Pekalongan ya. Supermam, yuk kita makan dulu ya teman-teman semuanya. Enggak sayang, ini aja. Tauconya nih ya, nih ya. Tuh, si tauconya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi makan siang di cukup lama juga sih ngeresnya ya, jam 2 nih sekarang, jam 2 lebih 18 di warung Deso tadi, di desa Sidorejo Cepagan Kalongan teman-teman semuanya. Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi umroh diarahkan sama Google Maps-nya lewat jalur ini. Ya, kita karena belum pernah sama sekali ke Dieng, jadi kita ikuti saja Google Maps. Tapi nanti kalau ada terjadi hal-hal yang aneh, kita tanyakan ke warga setempat. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Umroh nggak bisa panjang-panjang nih, karena terbatas memori. Nanti kita akan rekamkan footage-nya lagi kalau sudah menuju ke Dieng, teman-teman semuanya. Umroh berada di Jalan Raya Wates nih, teman-teman. Jalan Raya Wates, jalur yang kita lewati untuk menuju ke Dieng. Jadi tadi itu jalurnya masih kurang bagus ya, tapi saat ini jalannya sudah jalan aspal hot mix seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Jadi untuk makan tadi berapa sayang? Gurami bakar, soto tauco berapa? 62.000 saja teman-teman semuanya. Untuk menikmati kuliner spesial khas Pekalongan yaitu tauco. Tauco soto gitu Bu ya singkatannya. Ya, sip. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Perutnya sudah terisi, tinggal sebentar isi bensin BBM yang ke-11 untuk GoGoBro di 2104 km perjalanannya umroh dari Denpasar Bogor menuju dan sampai di Pekalongan itu di 2104 km ya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Kan ada glamping sama camping dulu di Pujon tuh. Jembatan Sindang Besar, kalau nggak salah tadi umroh baca ya, tuh sungainya, di. Oh, pulang dari Dieng nih, besok udah mulai kerja soalnya kan. Kita isi BBM lagi yang ke-11 sih sayangnya. Nanti kita akan cek berapa kita ngisinya teman-teman semuanya. Ya, jadi tangki GoGoBro sudah terisi penuh kembali di pengisian BBM yang ke-11 di kilometer 2116 km teman-teman. Jadi tadi ngisi lagi Pertamax itu di 73.000. Oke, jadi pengisian yang 11 73.000, nanti totalnya teman-teman bisa lihat di video. Dieng 21 km. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Kita sudah mulai menanjak nih teman-teman semuanya. Jalur pedesaan, jalurnya agak kecil dan sedikit rusak ya, tapi dua arah. Tuh, banyak kendaraan yang sudah pulang teman-teman, dan kita baru datang. Tuh, suasananya ada hutan pinus park teman-teman semuanya. Tuh, kalau mau hutan pinus kita bisa ke sana teman-teman. Kita sudah mulai menanjak berliku-liku, dan ini hutan pinus di depan nih teman-teman semuanya. Widih, panoramanya tuh, widih, di bawah estetik asik. Dan kita akan memasuki hutan pinus Gelagah Lingah Kintamani Inta. Tuh pemandangannya sebelah kanan teman-teman, widih, mantap. Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Selamat datang di Desa Wisata Kembang Langit. Nah, ini Desa Wisata Kembang Langit. Kembang sing langit, gosandaran kupu-kupu. Sini ada tempat camping juga. Kembang Park. Kembang Park namanya. Si Kembang Park namanya itu tadi itu teman-teman. Kelihatan di Google Maps. Ah, ini ada truk lagi teman-teman.
Pak, kita coba akan salib ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau situasi yang memungkinkan, biar point of view-nya bagus, penginapan Rahayu, udah mulai ada homestay. Ya, memungkinkan sepertinya. Ya. Misi. Iya, kita salib. Jadi, kenapa Umroh menyalip tuh teman-teman? Biar kita mendapatkan view yang maksimal untuk konten kita. Tapi tetap permisi sama yang kita salib secara sopan. Dan hutan Jurassic Park di sini ini hampir sama seperti rute perjalanannya Umroh waktu ke Ranupani, teman-teman. Melalui jalur Desa Burno, Senduro, Lumajang. Tapi di sana jalannya aspal dan di sini jalanannya beton. Tuh. Beton bebatuan grunjel, teman-teman semuanya. Mungkin sengaja dibuat seperti ini ya, biar nggak terlalu licin juga kalau misalnya pada saat musim hujan seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman semuanya. Ya. Jadi di sepanjang perjalanannya Umroh di Desa Blado ini, jadi banyak ada kopi shop juga, ada warung-warung juga, rest area teman-teman tuh. Seperti yang teman-teman bisa lihat nih, ada warung, rest area di jalur lintas Blado ini. Dan ini masih masuk Kecamatan Batang teman-teman semuanya. Umroh tadi kira masih Pekalongan, ternyata ada kok Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Sering kebalik ya Umroh, mohon maaf teman-teman semuanya. Nah ini ada kafe. Kafe apakah ini? Asik. Oh, food, snack and kopi. Tutup tapi. Nah ini udah mulai tanjakan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti si Gogo Bro udah ngeden ya. Tuh, nanya terus teman-teman semuanya. Ya, manual tuh. Nah, ini ada kopi shop sepertinya dan resto Kaca Langit namanya teman-teman. Ada Hello Sunset juga. Jadi, sudah mulai banyak ada spot-spot untuk ngopi, untuk makan di jalur ini. Dulu Umroh pertama kali nonton di konten YouTube tuh masih jalurnya masih belum di beton kayak gini teman-teman, masih jalan biasa Bu ya, jalan aspal rusak. Dan sekarang wih di nah ini kecil sih. Masih terus menanjak teman-teman, kurang lebih sekitar 20 km dari rumahnya Umroh ke kampungnya Umroh tuh. Nah, ini ada apa nih? Forest Kopi. Banyak spot-spot estetik asik rupanya di sini teman-teman. Ya. Kembang Langit Park dikelola oleh Desa Wisata. Tadi teman-teman, Kembang Langit nama desa wisatanya. Langit. Waduh, ini tanjakannya estetik asik. Kelihatannya santai ya teman-teman, mungkin di GoPro, tapi nanjak nih. Mudah-mudahan bisa dilalui oleh si Gogo Bro. Ini ada jembatan, rame. Pasti estetik asik nih jembatannya nih. Kok rame ya? Pasti ada sesuatu. Rest area jembatan estetik asik nih teman-teman semuanya. Tuh. Wih, rame. Mungkin pemandangannya sip mungkin. Coba kita lihat dulu. Oh ya, pemandangannya di sebelah kiri luar biasa. Oke, kita nanya teman-teman semuanya. Tuh, tadi remnya panas tuh teman-teman. Habis turun tuh mobilnya. Nah, kalau Umroh sih lebih prefer nanjak lah, walaupun Supermam harus jalan ya, Bu, ya. Daripada kayak turunannya es krim nih, nanti ngeblong lagi, teman-teman. Oke, kita nanjak dulu. Apa mungkin orang-orang di sana tuh lagi dinginin rem, ya? Nah, kayak ini nih, lagi dinginin rem Matic. Ya. Jalurnya sudah mulai akan turun kabut teman-teman di jam 3 sore. Iya. Nggak berani ngerem ya sayang, harus ngegas terus nih biar nggak drop powernya. Kebun teh ya? Oh, ada kebun teh juga nih sini teman-teman. Nah, ini ada spot estetik asik di kebun teh untuk barbekyuan teman-teman. Mantap. Kayak di Ranca Bali dia.
Oke, kita masih terus lanjut dulu teman-teman semuanya. Kali Tengah, Desa Kali Tengah, Kali Tengah. Widih, segar banget sudah udara di sini. Oh, ini dia tadi baru dak, pakai Matic baru dak. Tuh teman-teman, spot apakah ini? Kita menanjak jalannya agak sedikit berbatu. Ya. Ini juga sedikit berbatu teman-teman. Ya, bisa dilewati. Buat teman-teman yang sedang menonton kontennya Om Bro, yang pernah lewat jalur sini, mungkin bagi sharing-sharing pengalamannya ya, baik itu tanjakannya ini dan turunannya teman-teman. Tuh, kalau ada yang nanya, Om Bro, suaranya kok gemeter atau ngos-ngosan? Bukan ngos-ngosan teman-teman, ini sebenarnya karena kita itu ikut getar badannya karena jalanannya rusak, seperti di kontennya Om Bro di Lahangan Sweet ya, di konten Bukit Avatar itu, karena jalanannya rusak teman-teman. Jadi karena Om Bro ini live moto vlogging, jadi suaranya itu agak gemeter atau kayak ngos-ngosan seperti itu. Sebenarnya sih Om Bro nggak mendaki ya, bukan mendaki, tapi memang jalanannya aja agak rusak tuh. Widih, kita memasuki hutan Jurassic Park nih sayang. Tuh jalurnya. Sip, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Itu masih terang ya. Ya, selama masih ada mobil atau motor lewat, berarti jalur ini aman teman-teman semuanya. Kalau feelingnya Om Bro itu seperti itu. Jadi misalnya kalau pas kita tuh melewati jalur yang seperti ini, tapi nggak ada sama sekali kendaraan yang lewat, nggak ada warga yang lewat, nah itu perlu kita pertanyakan. Pertanyakan untuk terus atau putar balik seperti itu. Jadi kalau masih seperti ada warga yang lewat, ada mobil yang lewat, itu kita masih yakin bahwa ada salah satu spot di atas atau jalan ini bisa tembus seperti itu. Walaupun sepi, tapi minimal ada motor yang lewat atau mobil yang lewat. Ya, masih di jalur tanjakan estetik asik nih teman-teman semuanya. Masih 18 kilo untuk sampai ke Dieng-nya sih. Mungkin nanti untuk jalur tanjakannya mungkin lagi beberapa kilometer saja. Dan di depan itu sudah turun kabut teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti tidak turun hujan ya, karena ini trek pertamanya Om Bro dan agak jauh teman-teman di Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti cuacanya bersahabat, kalaupun hujan tidak, jangan terlalu lebat lah. Mudah-mudahan nanti sampai homestay baru hujan gitu, nggak apa-apa teman-teman. Tuh, udah mulai turun kabut dan si ADP, si Gogo Bro sudah mulai ngos-ngosan diajak nanjak nih teman-teman semuanya. Wih, udah kabut tuh teman-teman. Tuh, kebun sayurnya di bawah sudah mulai turun kabut. Dan ini ada tanjakan lagi di depan, kita dapat bernapas dulu teman-teman semuanya. Dan sekarang kita menanjak lagi di depan. Oke, awas sayang, ngejeduk. Tuh, widih, dapat kabut nih teman-teman semuanya. Tuh, akhirnya dapat kabut teman-teman. Kalau di Bali itu, kalau Om Bro apa kali ke Kintamani itu susah sekali nyari kabutnya. Kalau di sini mah, kalau di sini itu dapat aja Om Bro udah kabut di sini. Ya, oke. Tuh teman-teman, sudah mulai ada kabut di depan. Ya, ini jalannya. Ya. Ya. Kabut udah turun teman-teman. Estetik asik. Angkat boholnya dikit tuh. Lupa sadar. Tuh ya, kabutnya bisa dilihat ya. Ini mulai nanjak lagi. Iya. Rame-rame. Takut tuh lihat rame-rame gitu jalan turunan.
mulai menanjak lagi dengan kabut teman-teman semuanya. Tuh. Ya ayo gogo bro, kamu bisa. Ayo. Ih. Pasti belong tuh. Ngeblong tuh kayak ngajak anak lo. Ya, ke sana dibawa ya. Ke sana dibawa. Oh. Aduh. Nah, ini tanjakannya nih teman-teman semuanya. Lurus ya. Oke, kita akan coba tanjak teman-teman. Sat. Oh, ini dah yang bikin ngeblong tuh tadi metiknya pasti ngirim terus. Karena jalannya rusak soalnya, Sang. Nah, ini kayak ini nih ngirim-ngirim terus. Tuh ngajak-ngajak anak pakai motor metik tuh takut banget. Bukannya kita nggak mau touring ngajak anak. Kalau touringnya ke Pantai Kuta, ke Pantai Sanur atau ke arah pantai seputaran Denpasar, Kuta tuh bro pasti ngajak anak-anak. Ya. Hujan sebentar lagi akan turun hujan seperti yang saya. Aduh, bolnya. Mentok tuh sok weker tuh. Mentok tuh sok weker. Jalannya rusak teman-teman. Masih nahan ya. Teman-teman semuanya. Ya, oh ini lah jalan. Ya, karena dia sudah tahu selah, jadi harus nabrak ini apa namanya tanah, jadi biar nggak ngeblong lagi. Tanjakan ya teman-teman tuh. Kabutnya sudah semakin tebal. Iya. Oke, kita siksak dulu sedikit ya. Biar ada power lagi. Si Gogo bro. Plat B. Ya, itu dah tadi Kijang tuh kan karena panas ya, turunan mungkin dari sini Innova tuh ngeblong. Jalurnya. Wih, udah nggak kelihatan teman-teman. Sudah di atas kabut nih, bukan di atas awan. Ayo gogo bro, kamu bisa. Tuh, widih, luar biasa teman-teman semuanya. Ada pedesaan di bawah sana tapi karena kabut tidak kelihatan. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Mas Wawan kayaknya lagi nolongin yang di bawah dia. Mudah-mudahan dibantu yang ngajak anak. Nah, sekarang kita turunan nih teman-teman. Harus pelan-pelan. Beginilah jalur-jalur lintas untuk menuju Dieng yang diarahkan oleh Google Maps teman-teman. Namanya teman-teman semuanya. Nah, ini kita sudah memasuki perkampungan. Dan sepertinya akan menanjak kembali teman-teman di depan. Oh enggak, kita diarahkan ke sini, Sang. Itu kayak tanjakan kemana ya? Kok Om Bro penasaran ya? Kita berhenti dulu sini ya. Kita lihat rute dulu ya. Oke. Mas Awan, ah? Bisa sih. Muter dia ya. Bisa. Yuk sana yuk lewat satu. Lewat nanjak. Apa lewat itu tuh nanjak juga tuh? Sana ya. Tunggu Mas Wawan dulu, udah lewat belum? Oke. Setelah Umro nanya tadi dengan warlock, karena demi keamanan kita bersama, jadi kita lewat jalur yang ini saja teman-teman semuanya. Ada sih jalur yang tadi lurus itu ya, sebelum Umro berhenti itu tanjakannya es krim katanya teman-teman.
Jadi kita lewat jalur ini, kita cari jalur santai saja. Karena di sini juga ada telaga Delingo gitu ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu teman-teman sambil menikmati panorama estetik asik di jalur Blado. Masih ditanjakan teman-teman semuanya. Tuh. Ini tanjak terus nih. Kebun bawang. Wah, ada jalur estetik asik nih. Tipis-tipis. Nah, teman-teman, ini adalah telaga Delingo. Selamat datang telaga Delingo, teman-teman. Bisa lihat dari sini mungkin. Coba kita lihat dari sini ya, sayang ya. Ini teman-teman semuanya, ada telaga di sini rupanya. Nggak bisa kelihatan. Nggak bisa. Berarti harus dari sana. Mau lihat? Mumpung di sini, nak? Udah berapa kilo lagi? Udah dikit sih. Besok. Oh, besok aja ya. Oke, besok kita explore teman-teman. 11 kilo kok telaga Delingo. Ya, teman-teman. Pintar ya teman-teman. Jadi kita harus beli tiket masuk. Telaganya itu di atas sana. Jadi kalau dari bawah sini, dari sisi yang lain juga kita nggak bisa lihat tuh. Jadi mungkin besok. Hah? Kalau kelihatan orang apa? Tuh ada pegunungan dan perbukitan di depan juga. Di sini ada glamping juga nih teman-teman. Nah, ini kita turunan, jadi harus hati-hati pengirimannya biar tidak ngeblong. Tuh ada glamping ya. Turunan nih terus nih teman-teman. Tadi kita menanjak, sekarang kita turunan. Nanti mungkin akan menanjak lagi tuh. Turunan es. Ini turunan es namanya nih teman-teman semuanya. Makasih boholnya. Wih, estetik asik teman-teman semuanya. Telaga Delingo ya, nggak kelihatan telaga Delingo ya. Syukur ya, doanya Om Bro sama Supermam dikabulkan ya sayang ya. Kita nggak kehujanan. Tuh, widih, panorama estetik asik disajikan di depannya Om Bro dan Supermam di kokpitnya Honda Gogo Bro. Tuh teman-teman semuanya. Widih, mantap. Ranca Bali. Delapan kilo lagi, Seng. Mantap ya teman-teman semuanya. Nih teman-teman semuanya, di depan nih sepertinya ada pembangkit listrik tenaga panas bumi nih teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Apa nih, Geo Dipa Energi ya, pembangkit listrik tuh. Nih teman-teman, di atas uap panas lewat pipa. Ya benar dah, panas bumi itu sayang. Oh. Tuh panoramanya teman-teman di sebelah kiri. Tuh, wih, perkebunan sayur mayur. Widih, estetik asik. Oke,
Oke, teman-teman semuanya, jadi saat ini Umbro sudah sampai di Dieng. Jadi di sana tadi ada landmark yang biasa dipakai untuk fotoan. Nah, ini mak-mak. Bingung dia tadi udah rating tapi nggak jadi. Desa Wisata Dieng Kulon. Oke, ya, jadi kita mau ke homestay dulu sebagai akhir perjalanan daripada part ini, part 3 dari konten perjalanannya Umroh Bogor ke Bali, teman-teman. Jadi kita mau ke homestay dulu dan besok pagi kita akan explore suasana pagi di Dieng. Nggak jelas mau kemana kan? Bapak itu bingung. Oke, ya, kita lanjut dulu untuk menuju homestay. Nanti sesampai di homestay kita akan akhiri video perjalanan kita dari Lembang, Bandung menuju ke Dieng. Di jam 4 sore Umroh sudah tiba di Dieng. Perjalanan 339 km teman-teman semuanya. Jadi untuk menuju ke homestay itu dari gerbang Dieng, landmarknya Dieng yang ada titik 0 km-nya Dieng itu teman-teman sekitar 2,3 km untuk ke homestay-nya Umroh, ya. Tuh jalurnya estetik asik, base camp Gunung Perahu. Itu ya di situ kayak homestay ya. Berapa?